Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Selasa 3 Januari 2023 adalah hari istimewa bagi kami di Kementerian Agama, karena hari ini adalah hari amal bakti kantor Kementerian Agama ke-77. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik melaksanakan upacara bendera di MTSN Metatu. Dan inilah para ASN di jajaran Kementerian Agama, termasuk pejabat pengawas madrasah, yang hari ini berangkat untuk melaksanakan upacara dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Tentunya ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kami semuanya. Semoga pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 ini, dengan semangat kerukunan beragama, mudah-mudahan menjadikan negara kita negara yang semakin damai dan menjadi negara yang mengedepankan kerukunan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hidup Kementerian Agama. Ya, perjalanan kami menuju MTSN Negeri 1 Gresik yang ada di Metatu Mejeleng. Kami berangkat dari kantor urusan agama Kecamatan Kedamaian. Nah, ini. Ya. Alhamdulillah pada Hari Amal Bakti yang ke-77 ini mengedepankan moderasi kerukunan beragama dengan tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Nah, Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Berbagai atribut pakaian adat setanah air Indonesia dipakai oleh para ASN dalam rangka upacara Hari Amal Bakti, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kegembiraan para ASN tentunya patut untuk diberi apresiasi, karena ini adalah hari mereka, hari kebahagiaan mereka, hari ulang tahun mereka. Semoga ASN semakin hebat bermartabat.